Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Udri Pasman. Kalian teh kumaha kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun, dan semua kegiatannya diberikan kelancaran serta keberkahan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas grup 4 show tadi malam. Siapakah yang menjadi peserta terbaik dan siapakah polling terendah? Dan inilah para peserta grup 4 show. Ada Ica Pinrang, ada Jaya Tanjung Balai, serta Pini Cianjur. Polling sementara sebelum tampil, posisi teratas ada Ica Pinrang 37,21%, kedua Jaya Tanjung Balai 35,65%, dan terendah Pini Cianjur. Host yang bertugas tadi malam ada Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Jirayut, dan Lady Rara. Dewan juri yang bertugas ada Soimah Pancawati, Dewi Persik, Nita Tahlia, Reza Zakaria, dan passion guru Eko Chandra. Urutan tampil, Jaya, Pini, dan tampil terakhir, Ica Pinrang. Tampil pertama, solo. Jaya Tanjung Balai. Jaya menyanyikan lagu Di Mana Kini dan mendapatkan semua standing ovation dari para dewan juri. Hidup tanpa harapan, hariku lalui dalam kepedihan dan lari dari kenyataan. Dak poci onda badukong. Polling sementara setelah Jaya tampil. Selamat Jaya, naik ke posisi pertama 37,45%. Tampil kedua, Pini Cianjur. Pini menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Dalam Derita tanpa standing ovation. Perolehan sementara setelah Pini tampil berada di posisi terendah 27,37%. Tampil solo terakhir, Ica Pinrang yang menyanyikan lagu Cinta Bukanlah Kapal. Perolehan sementara untuk Ica Pinrang berada di posisi kedua 34,70%. Penampilan Beatle dan Trio. Penampilan pertama antara Ica dan Jaya menyanyikan lagu Resesi Dunia. Penampilan battle kedua antara Jaya dan Pini yang menyanyikan lagu Stress. Battle ketiga antara Ica dan Pini serta disusul Jaya yang menyanyikan lagu Adu Domba. Domba mengadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba, adu domba mengadu domba. Penentuan peserta terbaik grup 4. Apakah Ica Pinrang? Apakah Jaya Tanjung Balai? Ataukah Pini Cianjur? Untuk kali ini dewan juri memilih Jaya. Ya, alhamdulillah, terima kasih para dewan juri. Ya, lihat terlebih dahulu pemirsa, bagaimana polling sementara sebelum. Selamat untuk Jaya Tanjung Balai. Dan inilah perolehan sementara setelah tampil. Jaya berada di posisi teratas 36,11%, Ica 35,60%,
Vini 28,29%. Dan inilah hasil akhir setelah akumulasi. Jaya yang tadinya 36,11% ditambahkan 6,39% menjadi 42,50%. Ica Pindrang awalnya 35,60% dikurangi 3,56% menjadi 32,04%. Dan Vini Cianjur yang awalnya 28,29% dikurangi 2,83% menjadi 25,46%. Ayo dukung terus peserta, karena malam lusa akan ada salah satu peserta yang akan tersenggol. Jangan sampai peserta kesayanganmu tersenggol. Dukung dengan cara ketik DA spasi nama peserta, kirim ke 97288 atau melalui pod aplikasi Lazada secara gratis.